المهارة العالية، شوفوا اللي فعلوها، سجل في الشباك. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. Klik video ini, tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu telah mendukung channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga selalu diberi rezeki yang melimpah. Jumpa lagi di channel DK4 Official. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan trick crossing dengan baik dan benar sesuai dengan letak posisi pemain yang akan melakukan crossing, sehingga akan terciptanya gol yang sangat akurat. Bagaimana cara melakukannya? Simak video ini baik-baik sampai selesai. Wardia marat Dybala, kura fil marma, gol. Serangan crossing melalui sayap kanan maupun kiri adalah serangan yang sangat ideal dalam game ini. Kemungkinan mencetakkan gol sangat besar sekali, jadi sebaiknya kita lakukan latihan yang rutin agar kita dapat menemukan momentum dan timing yang tepat saat melakukan crossing. Coba perhatikan zona-zona berikut ini. Saya bagi 3 zona. Yang pertama zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 merupakan zona yang terjauh dari kiper. Apabila pemain sayap kita berada pada zona 1, maka tekanlah R1 dan O. Maka bola akan meluncur deras ke arah pemain tengah kita. Dan ini adalah video cuplikan contoh di mana pemain sayap kita berada pada zona yang saya katakan tadi, zona nomor 1. Jadi, saat berada di zona tersebut, bersiaplah untuk menekan R1 dan O secara bersama-sama, lalu diikuti dengan kotak, dan akhirnya gol. Dan berikutnya, apabila pemain kita berada pada zona kedua, maka Anda cukup menekan O saja. Selanjutnya, apabila pemain sayap kita berada pada zona yang ketiga, yaitu zona terdekat dengan kiper, maka kita cukup menekan R2 dan O secara bersama-sama. Maka bola akan melambung tinggi ke arah pemain kita, bahkan tidak jarang bisa melewati kiper sekaligus. Ini adalah contoh video cuplikan di mana pemain sayap kita berada pada zona ketiga. Maka yang kita lakukan adalah menekan R2 dan O agar bola melambung tinggi dan lalu disundul oleh pemain kita. Dan akhirnya gol. Saat Anda melakukan crossing di posisi manapun, usahakan arahkan bola pada kotak penalti lawan yang telah terisi oleh pemain penyerang kita. Padukanlah trik ini dengan menggunakan skill-skill yang Anda kuasai sehingga menghasilkan permainan yang sangat menarik. Terima kasih telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat dan salam Pesmania mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بهذا الهدف المبكر.
الاعتراف في وقت مثالي أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. تغيير اللاعب على الجناح. أوه هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة.